Gede banget bos, It was at this macam-macam moment dan that Nathan di knew. sana He ada, found waduh, ada apa? Twiki bitch. Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya Ray atau Weteng. Kali ini kita akan bermain lagi di petualangan Minecraft saat SMP. Welcome back to SMP 6, Sensor yang ke-6 ya guys ya. Kali ini kita udah di Sensor yang ke-6 ya. Jadi ini adalah tempat baru peraturan SMP ya. Ini peraturan ingat ya. Jadi ini peraturannya banyak banget, ketat ya. Di sini kita bisa mengambil 16 iron ya. Nah, kita ambil ya. Nih kita minta nih satu orang 16 iron. Nah kita kali ini kita ini opening aja, opening ya. Mungkin aja kalian bisa join ini di SMP, tapi gimana caranya ya? Kalian gampang, kalian tinggal PM ownernya yang ada di deskripsi ya. Ini pintu portal dan ini buat apa sih? Oke, ini nggak tahu buat apa. Oh ya, di sini baru lagi, lebih baru. Dan di sini kita lihat adalah jembatan legend ya guys ya. Jadi di sini jembatan legend ya guys ya. Dan mungkin aja kalau ada yang suara mengganggu, sorry banget. Dan di sini adalah tempat sawah atau farm ya. Dan di sini castle-nya mirip sama si Kero Diamond ya. Kalian bisa lihat di sini castle-nya gede banget bos. Castle-nya was at this moment that Nathan knew. Ada. Waduh. Ada apa ini? Jadi gini nih. Saya tuh setelah saya selidiki dan ini babinya nyungsep. Wih, babi pikirnya nyungsep, woi. Babi nyungsep di sini. Babinya nyungsep ya. Aduh, lucu. Lucu saya ya. Sama aja gua. Dan di sini castle-nya gini ya. Ini yang buat siapa ya? Saya lupa tuh, nanti saya kasih link channel YouTube-nya di deskripsi ya. Jadi di sini adalah kastilnya, dan di sini kastilnya lumayan bagus juga ini. Pro banget ya guys ya. Waduh, kastilnya bagus banget. Bagus coy. Aduh, nih. Dan di sini ada bulan ya. Di sini saya masih menggunakan tekstur Marvin yang ke-6 dan ini teksturnya kayaknya belum seimbang. Jadi kita tuh dulu tuh bisa ganti kamera dan sekarang agak susah. Dan di sini adalah menggunakan cahaya matahari. Di sini kalau misalnya nggak mati, oh gitu ya. Jadi kita menggunakan cahaya kalau malam, cahaya kalau pagi cahaya matahari, kalau malam cahaya bulan. Dan di sini kita nggak bisa kesana cahaya. Oke guys, kali ini kita turunnya di mana cuy ya, saya nggak tahu juga. Dan oh my god ya, dan kita kejebak di sini ya. Nah di sini tempat apa lagi ya? Tadi saya turun, saya lupa banget. Nah, saking pinternya turun lupa cuy ya. Jadi open member nanti syaratnya aku taruh di deskripsi ya. Caranya kalian tinggal add aja FB-nya, dan atau kalian bisa kalian subscribe punya ownernya. Dan kalau kalian ingin mau tahu siapa yang buat cash astrojim. Wow. Aduh, mati ya Jay. Oke guys ya, mungkin sekian dari sini aja ya. Nanti kalau kalian ingin daftar, kalian langsung aja cek deskripsi saya ya. Gimana sih cara daftarnya? Ya, ini adalah SAK SMP ya. Ini udah lama banget, udah 1 tahunan ya. Jadi ini SAK SMP itu udah bangun dari SN1 dan sekarang udah di S6. Dan ingat, SAK SMP sekarang itu lama banget. Ya, ini Rean
RAM paling lama ya sedunia, bukan sedunia juga. Maksudnya RAM paling lama di Indonesia ya, dibanding sama punyanya si itu, punyanya si apa? Hexazor sama ini misalnya sama mana mas? Mas lama ini, karena ini RAM adalah RAM tertua. Ya, udah dari sini sampai sini aja ya guys ya. Ya, terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir ya. Ini sebentar aja karena ini cuma untuk opening. Oke guys, kalian jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe gratis ya. Dan kalian jangan lupa kasih tanda loncengnya. Oke guys, kalau kalian kepo dengan Instagram saya, kalian langsung aja kunjungi. Add aja ya di atas pojok kanan ada nama. Apa itu kalian bisa aja langsung aja kalian bisa follow Instagram saya di atas. Sampai jumpa kembali di mana ya, di SAK SMP. Bye.